Ah, mati, guys. Oke, halo guys, welcome back to my channel guys ya. Jadi gue tadi kelupaan untuk tekan record dan akhirnya ya terpaksa harus begini gitu guys ya. Jadi sekarang kita akan bermain Terizla guys. Kenapa main Terizla? Terizla ini dibuff kembali gitu guys ya. Jadi ada beberapa bagian dari dia itu yang dibalikin gitu guys ya istilahnya. Jadi karena dibalikin akhirnya dia bisa kembali bermain seperti inilah gitu guys ya. Bisa kembali ke meta mungkin bisa lah gitu guys ya. Jadi kita akan bermain dia kembali seperti ini. Dan nih ya gue kasih lihat timnya guys. Biasa kan gue selalu kasih lihat ya. Hehehehe. Biasa. What happened? Tiba-tiba mati guys ya. Oke, jadi kita bermain ini tuh gini, gue kasih liat timnya dulu seperti biasa gitu guys ya. Jadi ada Granger tuh paling bawah, terus musuhnya ada gini rata-rata magic guys. Nggak juga sih ada Pakuito physical. Tapi rata-rata seperti ini guys. Jadi kita akan bermain Terizla tuh karena dia kok tiba-tiba berubah warna. Ada apa cok? Siapa yang tekan woi? Dia ah, jadi gue jadi lupa mau ngomong apa gitu guys ya. Dia dibuff kembali, cooldownnya jadi lebih cepat, tapi jarak dia tetap kecil. Nah jadi waktu itu cooldown dia lama banget gitu guys ya. Lama banget, saking lamanya tuh bikin males gitu guys ya. Dan karena jadi begitu, yang terjadi ya dia begini guys ya. Nih dia jadi dar. Oke mantep. Jadi dia kembali cepet sekarang cooldownnya, terus damage-nya juga naik gitu guys. Waktu itu 3 dia. Dia di nerf di cooldown makin lama, jaraknya diperkecil, damage-nya diturunin jauh gitu guys ya. Jadi benar-benar nerf parah gitu. Sudah. Nah, jadi gara-gara begitu, dia jadi nggak meta, dia langsung hilang guys, langsung nggak kepake lagi di meta. Nah, setelah itu sekarang dikembalikan duanya, damage-nya naik, terus cooldown-nya jadinya lebih cepat gitu guys. Cuman jaraknya aja yang diperkecil gitu aja guys ya. Nih, kan jadi dia kecil banget gitu guys. Nah ini udah pasti mati. Laki. Nah begitu guys ya. Tidak. Oke, boleh. Gua cuman mau ini aja guys ya. Cari uang. Oke, pulang dulu. Pagi-pagi gua sambil cerita sambil macet-macet malah lanjut. Oke, lanjut lagi guys. Jadi mati lo kayak gini mainnya bro. Ya, Farsa berani di depan kayak gitu ketemu Terizla ke cancel lah guys ya guys ya. Oke kita lanjut ya guys ya. Badang mati. Ada gua guys ya. Gua nih mau main experience sebenarnya, tapi ya dibikin sama musuhnya begini. Bukan musuh, siapa? Si Badang guys. Gua udah pick pertama Terizla guys, tapi tiba-tiba dia malah pick Badang dengan PD-nya, terus dia bikin experience execute. Alah, malas lah gua guys sih. Dar. Ayo lo pecah gak tuh? Pecah. Iya, pecah guys ya. Pecah guys ya. Gila dia tuh sakit lagi loh guys ya. Jadi lihat gua udah bisa kill 2 gitu-gitu, damage-nya sakit guys, sumpah dah. Happy ya guys ya, happy badass. Wah, sumpah. Mati guys. Yah, enggak mati. Gua udah pasrah anjay. Yah. Sabar. Gua nampak Farsa di map guys ya. Cuman yang masih apa agak sesali itu ya, sesali dari si Terizla ini jaraknya ini jauh banget gitu guys ya. Jaraknya benar-benar merugikan banget gitu loh. Jadi gua ngerasa kesusahan gitu guys. Jadi makanya agak begitulah. Gitu guys ya. Hey, gua yang mati, cok. Ih, tadi bisa bunuh padahal. Aduh. Balik. Oke, lanjut guys. Kita nih nanti gua TB guys ya. Gua pakai item defense guys. Jadi tenang aja.
pecah. Mantap guys ya. Sakit banget damage-nya itu guys, 1/6 guys ya, 1/6 bar. Itu damage-nya parah guys ya. Oke, sekarang kita bikin defense total gitu guys ya. Karena ya you know, gua kan pakai item. Gua kan jadi roamer gitu guys ya. Jadi gua bakal ya pakai item begini lah. Bukan item, apa namanya? Ya builds-nya seperti ini. Ya sama sih builds item ya sama guys. Oke. Habis itu kita bikin Athena karena musuhnya terutama begini-begini semua gitu guys ya. Ah kena tuh. Ah makan tuh. Es makan tuh support gua ya, support parah guys ya. Oke, mantap. Lanjut, lanjut, lanjut. Kita sama Kimi combo aja bagus guys ya. Tapi gua enggak kaget. Pantesan Kiminya udah jadi guys ya jenis one. Pantesan sakit gitu loh guys ya. Oke, mantap. Sekarang Athena guys ya. Musuhnya banyak magic guys, kayak Farsa. Farsa kalau udah jadi gua bahaya gitu guys ya. Jadi gua enggak mau itu terjadi gitu guys ya. Oke, lanjut, lanjut. Eh. Dor, mati enggak tuh tiba-tiba, bos. Hahaha. One one tiba-tiba sekarat, guys. Dia langsung pucik, guys ya. Oke, oke, sabar, sabar, sabar. Sini, sini. Ah, tuh. Nah, itu yang gua enggak suka, guys. Jarak dia jadi kecil banget, guys ya. Jarak dia jadi kecil banget guys. Itu yang susah banget gitu guys ya. Jadi gua mundur dulu, oke? Okay? Nah, dia ulti enggak bisa loncat. Nah, itu yang susah guys. Makan tuh. Makan tuh, bos. Makan tuh, bos. Es, satu lagi. Sini, bro. Sini, bro. Buy one bisa jadi roamer guys ya. Buy one bisa menang guys. Gimana ceritanya guys? Item dia Athena guys. Gua fisikal. Ya iyalah bos. Dar. Ah tidak. Oke, dapat. Ya lumayan guys. Jadi roamer nih GG juga ya guys ya. Dapat Farsa. Farsanya enggak bisa positioning guys. Dia kurang bisa tuh. Jadi makanya dia ulti di depan muka gitu guys. Jadi nampak. Ayo lo kaget bro. Nah kena semua. Nah kena semua. Oke, hampir kena semua guys. Hampir kena semua. Ya gua hidup guys, gua hidup. Sumpah dah, sumpah. Cari darah pakai lifesteal guys ya. Kita ada spell farm jadi kita bakal kuat nih. Darah kita full lagi guys. Darah kita full lagi guys. Et. Ayo lo. Et. Ah, ditabuk palu guys ya. GG gak tuh, GG gak. Gue kalau ulti lagi abis nih guys. Et. Ya. Hihihi. Gila lo tim kita ini guys ya. Ayo satu kill lagi guys. Gue mau ini. Gue mau dapetin ini guys. Apa namanya? Gue mau dapet ini apa? Legendary guys ya. Kan godlike tuh hitungannya legendary guys ya. Jadi lumayan gitu guys ya. Oke, ini fast game sih, ini fast game. Kita darah fullkan dulu guys ya. Kembali full. Ah, udahlah makan lah tuh di depan gua lu kayak gitu. Gila lu ya, ha? Lu gila ya, bos? gua mau pukul tadi. Gua mau itu ditonjok lagi ya Allah. Badan enggak cocok dia guys ya. Enggak juga sih, dia harus tangkap dulu baru gua kunciin gitu guys. Ya harusnya kayak gitu, cuman ya butuh chemistry guys ya. Full darah lagi nih guys ya. Nih darah full terus clear. Beuh, sakit bos. Gitu bos ya. Nah, lu serius lu bro? Sabar. Poskop. Iya, dia sendirian, cok. Ngapain? Aduh, gua mulai serak, guys. Lagi musim ya sekarang, guys, ya. Ini video ini, walaupun video ini bikin nanti postingnya agak lama, tapi di sekarang ini, guys, lagi musim, guys, ya, di November nih. Gak tahu kenapa. Agak parah, guys. Gua gak mati, kayaknya, guys. Gua harusnya gak mati, guys. Ay, mati, cok. Tak jadi legendary ya. Oke, dorong guys, dorong. Nah, makan itu guys. Mati itu guys.
Makan tuh. Eh gua lordnya. Kita pakai sayap, guys. Kenapa gua pakai sayap? Karena gua nggak mau ini, guys ya. Itu kenapa ya mereka begitu, guys? Harus ada gua loh. Ah, pusing guys, pusing. Ini pakuitonya udah jadi loh guys, dempeknya sakit banget, sumpah dah. Makan tuh, makan tuh, salah, nah makan tuh. Weh, sumpah sakit banget anjay. Aduh. Nah biasanya guys, kalau udah momen-momen begini kita udah mimpin, udah apa, terus tiba-tiba mulai banyak, mulai mati, ya satu-satu pelan-pelan, udah mau late game, nah itu biasa kalah tuh guys. Biasanya itu yang bikin susah tuh guys, kesel gua. Kesel gua guys, jujur aja guys, kesel gua, kesel parah gua guys ya. Harus gua di hook guys, gua harus di hook. Tapi Jangan. Kita harus pancing, guys. Kita harus pancing. Woi, mereka bawa ke top. Woi. Tuh kan. Nah, kena, guys. Ah. Lord, harusnya ngelord guys ya, harusnya ngelord guys. Tapi kalau nggak dipush kayak gini ya nggak bisa lah guys. Hahaha, gua ngapain guys? Ah mantap guys, mantap. Ayo push yuk. Farsa nih high ground parah gitu guys ya, jadi curang banget emang. No. Hey. Ah, sini, cepet. Nah, bantu ini dia, guys. Nah, tamparan maut. Kan GG gitu, guys. Lord. Gua mulai serak, sumpah. Serak parah gua, guys. Serak basah. Oh iya, mari. Oke, darah full lagi guys, kalian bisa lihat dor, darah full lagi guys. Jadi inilah kekuatan, kok mati sih badang, kenapa sih ah? Inilah kekuatan Terizla gitu guys ya. Gua mulai serak basah guys. Oke, lanjut. Oke, mantep. Sabar. Sumpah gua. Sabar, harus tunggu guys, tunggu Lord gitu guys ya. Moskov ini itemnya jelek kayaknya guys. Iya, itemnya jelek beneran cok. Enggak lah, memang betul itemnya kayak gitu. Pakai DHS buat apa ya? Pakuito guys, oke, Pakuito, oke. Sabar guys, gua mau buka ini skill guys ya. Oke, mantep. Ah sini. Kena gua aja gak apa-apa, gua mah kuat guys. Nah, kena lagi satu bos. Nah, ya kena dia. Ah, udah. Sudah guys, gua nggak mati bos. Gua tidak mati bos. Keras kita bos. Udah end game guys. 10-2-19, skor yang sangat bagus guys ya. Skor yang sangat mantap guys ya. Us. Oke, good game. Ini dia the power of Terizla guys. Dia sudah kembali, dia sudah kuat lagi guys. Jadi dia kerelaan cepet, skill 2 terus menerus cepet. Udah makin kuat deh guys ya, makin parah deh guys ya. Oke, jadi seperti itu guys untuk gameplay Terizla kali ini. Mudah-mudahan kalian suka. Gua yakin banget dia bakal masuk meta guys. Jadi ayo mainkan di ranked. Kita bakal lihat turnamen-turnamen yang ada juga gitu guys ya. Seperti yang kalian lihat di MPLI kemarin. Ya harusnya Terizla bisa banget itu sering-sering dipick lah. Oke, kita lihat aja nanti kedepannya kayak mana. Oke, jadi sampai itu guys. Thank you guys for watching. Jangan lupa di like dan di subscribe tentunya. Have a nice day. Peace. Dan bye-bye.